Untuk para pengantin baru ini ini di, apa, diberi tentang ilmu ini karena pemerintah tidak mau memfasilitasi uh, dan juga tidak membuat regulasi. Ya mohon maaf pemirsa saja yang uh, apa namanya memulai, memulai uh, seperti halnya saya dengan sedikit kemampuan saya karena saya juga bukan orang pinter-pinter amat sih saya ini, oh, saya juga masih belajar. Saya memulai di keluarga saya gitu loh, di anak-anak uh, saya gitu loh. Uh, Perkara per 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 tingkat keberhasilannya sekian berapa persen. Uh, yang penting saya usaha gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Daripada ya. tidak sama sekali, saya juga sangat berharap ya para pemirsa mau mulai di keluarganya sendiri. Rahayu bapak-bapak ibu-ibu dan pemirsa dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara yang kita tunggu bersama, yaitu Sinau Jawa. Baik Pak Sutrimo, pada ya. kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yaitu pendidikan karakter Jawa. Ya, ya. Nah, pengertian karakter itu apa sih sebenarnya Pak? Ketika kita bicara karakter itu kan suatu perilaku dasar dari sebuah uh, manusia atau kelompok manusia sehingga uh, ketika kita bicara pembangunan uh, manusianya uh, pembangunan suatu bangsa ini kan sudah dimulai oleh founding father kita Bung Karno dengan uh, ini apa nation character building nya nah, mm -hmm. kita harus uh, benar-benar merdeka dalam Uh, apa berkebudayaan ini kan karakter ya karakter uh, perilaku dasar ciri khas ya jati diri suatu uh, manusia atau suatu kelompok nah ini kalau kita bicara karakter Jawa otomatis ya suatu perilaku dasar karakter dasar atau jati diri dari uh, orang yang Jawa tentunya. Oke, okay. karakter Jawa itu bagaimana dan seperti apa, Pak? Nah, kalau karakter Jawa yang uh, pada intinya ini adalah uh, kata Jawa itu sendiri. Jadi mm -hmm. uh, kata Jawa ini kan sesuatu yang penuh makna dalam artian uh, Jawa itu hidup, Jawa itu tak pernah mati. Ya, yeah. uh, karena ketika kita apa, belajar Jawa yang benar. Jadi Jawa itu bukan sukuisme. Jawa bukan teritorial. Uh, <tuh> Jawa bukan sekedar apa yes ya uh, Selama ini kan Jawa diartikan sukuisme, diartikan teritorial, sehingga ke, apa, banyak orang yang kadang-kadang tidak mampu uh, menggali esensi si Jawa itu sendiri. Nah, padahal Jawa ini adalah sebuah value, sebuah karakter, sebuah nilai, uh, sehingga semua uh, aksara Jawa. Ini kalau kita bicara sas belajar sastra Jawa, ini di dalam sastra Jawa ini kan untuk merangkai sebuah kalimat, sebuah tembung. Ini aksara Jawa kan ada yang dipangku, ya. Uh -huh. uh, nah, semua aksara Jawa itu dipangku mati, kecuali aksara J dan hmm. Aksara J dan itu dipangku tidak mati, tapi kalau aksara lain dari aksara Jawa yang 20 puluh ya, hmm. anacaraka, Datasawala, wala, pada jayanya mangga badanga ini di mati kecuali aksara dan Wah. Jadi artinya apa Jawa itu sesuatu yang hidup. Kalau sebuah karakter Jawa adalah karakter yang selalu hidup, urip iku urup. Hmm. Nah kalau kita dihina kita marah berarti belum Jawa kita hmm. di kita dipuja-puja kita besar kepala ya berarti belum jawa ketika kita diuji dalam sebuah penderitaan uh, kita menjadi don ya kita belum jawa ketika kita diuji dengan kekayaan keagungan kekuasaan, uh, kekuasaan kita menjadi lupa diri ya kita belum, uh, belum jawa ya. jawa itu uh, tak pernah mati sehingga uh, ketika saya tarik sebuah esensi benang merah kenapa uh, suku apa bangsa Uh, Yahudi ya. uh, bangsa Israel ini kalau memanggil uh, memberi uh, nama Tuhannya itu kan Jawa Yahweh Yahweh itu tulisannya kan J H W H nah kalau kita menulis kata Jawa dengan aksara Jawa kan ya itu J ya Jo Ho Wo, Ho ini ada sebuah benang merah yang kita semua perlu apa renungkan perlu kita telusuri Uh, tidak menutup kemungkinan uh, leluhurnya orang Yahudi itu ya saat uh, ya adalah Jawa. Terus ada Tel Jav gitu nah, ya. Nah, Iya. Iya. Nah, nah anehnya bangsa kita saat ini dibodohi, kita nggak pernah bermusuhan sama orang Yahudi tapi kita dikirim untuk mengusir orang Yahudi. Loh, kita kok mau? Berarti kebodohan kita. Oke. Okay. Baik. Jadi uh, tapi bangsa Israel sama kita kan beda Pak wajahnya. Nah itu beda Tapi ini yang, yang tadi saya katakan Ini perlu kita renungkan, perlu kita telusuri, perlu kita kaji Kenapa? Orang Yahudi menyebut uh, Tuhannya Ini ya, Jawa jauh, 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 jauh. Uh, Tuhan itu kan Sesuatu yang sama hidup, sesuatu yang Tidak pernah mati, uh -huh. nah sementara Makna Jawa sendiri kan juga sama Sesuatu yang tidak pernah mati, yang selalu hidup Ini kan ada satu, satu benang merah <laughs> nah, Kalau kita bicara karakter Jawa itu tadi Ini karakter selalu hidup kalau selama ini, mohon maaf ya, kita uh, maunya kita ngobrol seperti ini. Tahu-tahu kita mudah tersinggung, ya, kita belum jawab. Kenapa? Karena uh, setiap manusia memiliki pemikiran masing-masing. Tentunya kita tidak perlu tersinggung kalau, kalau kita tidak cocok, tetapi kita bisa me apa, memunculkan warna kita betul. tanpa harus merasa tersinggung, uh, tan tetapi juga tanpa harus kita menyinggung orang lain, gitu loh. Betul, nah, ini betul, yang betul, harus, kita, betul. harus kita sadari. Ya. Nah, ketika kita bicara pendidikan karakter ya di Jawa ini oh. uh, konsep atau tata cara pendidikan karakter itu banyak sekali. Uh, mulai dari uh, bahasa dan sastra. Ini kalau saya lihat ketika saya mempelajari uh, budaya budaya yang lain ya uh, ini uh, bahasa kita ini bahasa yang sudah merupakan sistem sudah merupakan uh, apa namanya konsep dan sistem untuk pembentukan uh, karakter pendidikan karakter sementara bah bahasa lain enggak lo ya uh, bukan saya mau menjelekkan bahasa budaya orang lain tidak sebagai contoh begini ketika kita uh, taruhlah bahasa Indonesia ya kita akan mengenal kata Anda, kamu. Ini walaupun ke Bu Sada, ke Presiden juga katanya anda. anda gitu loh. Walaupun ke orang tua juga Anda. Hmm. Uh, ketika, uh, ketika bahasa Inggris juga kita panggilnya You. Uh, enggak ada bahasa lain. Bahasa Arab kita akan panggilnya Anta, Antum. Ya. Uh, tetapi ketika kita bicara di sastra Jawa enggak, enggak semut banyak tatarannya. Dengan siapa kita harus bicara itu bahasanya berbeda-beda. Sehingga orang sastra Jawa mengatakan ada cengkorongan yang bosok. Dari bahasa saja kita sudah dilatih sebuah konsep pendidikan karakter. Hmm. Dan itu saya lihat hanya di sastra Jawa loh, hanya di bahasa Jawa. Dan yang saya sayangkan saat ini, eh, ma apa, pemerintah kita sebagai regulator, sebagai fasilitator, ini malah menghancurkan budaya Jawa, menghancurkan bahasa Jawa. Eh, Uh, anggaran nggak ada sama sekali untuk pembelajaran uh, sastra dan uh, bahasa Jawa uh, sementara anggaran untuk uh, bahasa asing ini bertriliun-triliun gitu loh mulai dari anggaran untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Arab ini bertriliun-triliun, beratus ratus triliun padahal itu bukan bahasa kita, kita bukan orang Inggris kok, kita bukan orang Arab kok Kenapa negara kok menyediakan anggaran begitu besar gitu loh? Ya, Pak. Kalau kita berbicara Jawa yang kita ketahui kan sekarang suku ya yeah, yeah. dengan uh, bahasanya, dengan aksaranya. Yeah, yeah. Tapi di suku-suku lain kan juga punya bahasa Betul. Dan, uh, atau aksaranya. Betul. Bagaimana perbandingan antara Jawa <coughs> dan suku-suku uh. lain? Sebenarnya kalau kita bicara uh, Sunda tadi, juga. Ya, ya benar. Juga. Jadi kalau tadi saya garis bawahi ketika bicara Jawa sebenarnya bukan bicara sukuisme betul. Uh, Sunda pun juga bukan juga sukuisme betul, sebenarnya. Betul, betul. Kalau kita mau belajar yang benar loh ya. Karena ya, ya, ya. seperti di opr kita tadi uh, siaran kita di dama tv ini kan sebuah keilmuan. Ini bahasa akademis. Lagi uh, ini adalah bahasa perkuliahan. Jadi kita ya bicaranya dengan keilmuan, bukan sekedar jari ini. Wong ngangimbo nang e, warung kopi e, sekedar ngomong kan begitu. Nah, ketika kita bicara keilmuan Sunda e, itu juga bukan suku. Betul, betul. Sunda adalah sebuah daratan sehingga disebut Tatar Sunda, e, Tatar Sunda atau e, Sundalen. Sunda ya, ini adalah daratan kita. E, mulai dari Jawa, Sumatera, Bali sampai ke Lombok, ya. Tatar Sunda atau Sundalen. Nah. Uh, sebuah teritorial malahan kata Sunda itu bukan suku, nah Jawa juga bukan suku, Sun, uh, Jawa adalah value character. karakter, karena hmm. dasar orang-orang Nusantara. Nah ketika kita bicara bahasa ya, uh, jadi sengaja dikotak-kotakin gitu, ya, dah, pak, dan berarti ini, untuk uh, uh, kota kota Ini suku -suku, uh, kalau ya? saya lihat memang langkahnya para penjajah, entah itu penjajah yang berkedok kap kapitalisme, ya orang-orang uh, Eropa maupun uh, penjajah yang ber yang berkedok fundamentalisme atau yang berkedok keyakinan. Ini sengaja bangsa ini dibuat kotak-kotak Terserebere ya, domba. domba bahkan sampai detik ini mohon maaf uh, yang terjadi di keluarga saya saja, agama agama mereka sama, tapi beda sekte. Akhirnya sulit untuk rukun. Iya, ya, betul, betul Saya juga kadang-kadang saya prihatin gitu loh jadi <tuh> kenapa kok seperti ini Jadi yang diperlukan adalah kesadaran sehingga ya. apa yang kita sampaikan di dema TV ini dan kadang-kadang di siaran ulang di channel kami rakyat perasaan kita ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini supaya kita bisa merdeka jiwa raga kita tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain yang berkedok uh, kapitalisme ekonomi maupun yang berkedok fundamentalisme atau sebuah ajaran atau dogma ya, ya, ya. Ya. <tuh> ketika ya. kita tadi bisa uh, bahasa ya ketika uh, bahasa di Nusantara ini ya walau sekarang sudah terkotak-kotak tadi sebenarnya uh. tidak terkotak kok ketika bicara bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Madura bahasa Bali bahasa Batak bahasa Bata. mm -mm. tadi sebelum sebelum rekaman kan saya ngobrol sama teman saya di Batak itu oh, iya, iya, uh. iya, iya. bahasanya banyak kemiripan kok Palembang itu juga ya dari Sumatera ya, ya, ya Pak Sumatera Palembang itu mirip dengan bahasa Jawa omkito Galu uh, 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 uh. saya lama di Sumatera Ya, ya ya ya. Cuman nada-nadanya aja yang berbeda dari ya. Jawa, Jawa Timur ke Jawa Barat aja udah berubah-ubah ya. Baik, tadi kita berbicara tentang aksara ya, Pak ya. ya. Bahwa aksara Jawa itu sebenarnya di Nusantara itu ya. bisa dipakai Jadi, ya. Jadi aksara Jawa, aksara Sunda, Bali, Sasak ada kemiripan. Hmm. Uh, bahasa Sunda, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Batak, uh, Palembang, Minang ada kesam, ada kemiripan-kemiripan. Kalau dikatakan sama enggak tapi banyak kemiripan. Ya kayak di Cina lah itu ya. kan bahasanya tapi mereka masih ngugemi aksaranya loh. Iya iya. Ya kalau bangsa Cina, ya. Jepang itu ya. kan masih ada kanji. Jadi ya. kita sendiri yang mulai kehilangan bahasa padahal itu kan eh, bahasa itu adalah hasil dari budaya ya suatu ya. peradaban ya Pak. Dan itu menunjukkan juga peradaban kita sangat tinggi berkali-kali saya sampaikan ketika kita bicara teori peradaban jadi eh, semakin tinggi suatu peradaban akan semakin eh, spesifik dalam penyebutan objek dan aturan main, mm -hmm. uh, tetapi semakin rendah suatu peradaban akan semakin uh, semakin sederhana pula dalam penyebutan objek dan aturan main, sehingga tadi saya kasih contoh saja ketika bahasa Indonesia kenal uh, kata kamu, anda ya, mm -hmm. terus bahasa Inggris you, bahasa Arabnya antum atau anta, ente uh, kalau ente bahasa Betawi ya, bahasa Arabnya antum atau anta, uh, ini dengan siapapun ya itu yang dipakai sangat sederhana sekali, mm -hmm. tetapi kalau kita bicara sastra kita Uh, kita akan mengenal uh, Kowe. Mm -hmm. ya, Kowe itu untuk Jawa Tengah ya, saya. Terus ada Kon untuk untuk di Jawa Timur ya. Uh -uh. Di atasnya itu ada kata sampean. Uh, Rico. Oh Rico. Atau peno. Peno. Nah, uh -huh. Atasnya lagi apa? Sampean. Itu lebih alis ya? Lebih alis lagi. Uh -huh. Atasnya lagi? Penjenengan. Penjenengan. Atasnya lagi Jengandiko. Jengandiko ini Jeng. aku nggak tahu. <laughs> jadi uh, itu sudah merupakan bentuk pendidikan Rek, karakter ya, itu dan itu ya tidak dipunyai oleh bahasa lain selain bener, bahasa bener, kita bener. gitu Tak mungkin lah kita panjenengan gitu nah, ya tak ya. mungkin <laughs> ya tapi kita <si> <laughs> lebih halus <laughs> gitu ya kan kebawah ya pak ya <laughs> betul, <laughs> betul, <laughs> betul, <laughs> betul, <laughs> betul betul <laughs> betul betul <laughs> waduh memang pak kita tuh sebenarnya sudah ada buku pepak jawa untuk mempelajari itu tapi yang ngajar pun kadang-kadang gak ngerti juga pak nggak <laughs> ngerti apa yang mau disampaikan gitu ya. oke okay. Pendidikan karakter ini sebaiknya dimulai sejak kapan, Pak? Ya, mulai lahir atau bahkan kalau di dalam ajaran Jawa itu mulai di dalam kandungan. Ya apa caranya, Pak? Gimana gimana caranya? Kalau di dalam ajaran Jawa itu ada namanya serat asmara agama. Asmara agama itu adalah aturan. Gama itu aturan, ya. Asmara, ya jelas aturan bermain asmara. Agama tidak ada aturan, berarti? Iya. gitu ya. Ya, agama itu aturan. Okay. sehingga di, di, di sastra Jawa ada asmara gama negara negara kertagama ya e, gama itu aturan nah e, mulai dalam kandungan ketika berproses Linggayoni untuk sebuah regenerasi ini Jawa ada mengenal asmara gama aturan bermain asmara jadi ketika e, saya pernah mengusulkan waktu itu Uh, supaya calon pengantin-calon pengantin atau pengantin-pengantin muda ini di, uh, di training, diajari tentang agama. hmm, gak prakteknya kak? Enggak <laughs> gak usah prakteknya ya pak ya. mereka adalah calon-calon uh, orang tua yang kan menjadi penerus bangsa ini iya, iyalah. menghasilkan penerus bangsa Penerusnya, yang berkualitas iya, gitu iya, ya sehingga, uh, uh, mulai dari apa uh, pola asma aja ada aturannya bukan ora gobras gabrus niru bf gitu loh. Uh, ini yang saya ini kan ini kan uh, ilmu ini kan uh, sudah ada kekosongan ya. Masyarakat kita sudah tidak lagi mengenal itu gitu loh. Uh, sehingga ini nggak harus di ap, apa ya di dikuatkan kembali. Saya cuma mengingatkan saja sehingga ketika mulai-mulai dalam kandungan saja sudah ada aturan pendidikan sehingga nantinya akan menghasilkan anak, -anak yang berkualitas, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang uh, berkarakter ya. Nah setelah itu, mole, setelah itu mulai lahir, itu juga diajarkan. Ya. Nah selama ini kan kita malah uh, mohon maaf kita membawa budaya asing yang nggak uh, jelas ya, kalau menurut saya uh, apa namanya uh, ya akhirnya kan kita menjadi terjadi degradasi karakter kita gitu. Ya. Uh, mulai bayi kita diajarkan itu seharusnya bukan Bukan dogma dengan sesuatu yang apa ya uh, sesuatu yang memabukkan ya ini yang saya lihat bangsa ini benar-benar mabuk dogma akhirnya itu mulai mulai lahir ya mulai dalam kandungan lahir itu sudah mulai kita ajari tentang uh, pendidikan karakter Jawa karena uh, konsep uh, sistem uh, pendidikan karakter tadi kan ini kan uh, merupakan sebuah uh, apa namanya lifestyle gaya hidup. Hmm. Ini kehebatan leluhur kita loh, kehebatan ajaran Jawa loh. Ketika ajaran lain uh, merupakan uh, apa namanya uh, pandangan hidup, ya. uh, way of life, pandangan hidup. Ajaran Jawa itu uh, lifestyle, lifestyle, kayak hidup orang Jawa. Kayak hidup orang Jawa. Sehingga tadi dari sisi baru kata kamu saja, ini kan sudah kelihatan. Sistem kita udah kelihatan, konsep kehidupan kita sudah kelihatan, gaya hidup kita sudah kelihatan, penuh dengan tata kerama, penuh dengan karakter gitu loh. Ya. Apakah itu juga itu kan e, sebuah budaya pak ya, interaksi manusia dengan alam. Apakah ya. karena memang sumber daya alam kita tuh memang. E, Berbeda ya, Pak, ya, yeah. dengan di luar sana. Yeah. Di luar sana ada yang ekstrimnya dingin, yeah. ada ekstrim panas. Yeah. Sehingga membentuk karakter-karakter yang ekstrim-ekstrim juga. Yeah. Bisa, Sepertinya uh, seperti uh, itu bisa ya, Pak. Ya. Itu seperti itu, karena ketika bicara tentang mm. uh, pandangan hidup, setiap manusia garis miring basah. Bangsa ini memiliki pandangan hidup masing-masing sesuai dengan komunitasnya. Mm -mm. Dan itu tidak bisa dipaksakan seharusnya, sehingga Sesuatu, sesuai dengan alamnya sesuai juga. dengan ya, alamnya gitu. ya. Sehingga kalau kita mm. mau open man, kita benar-benar mau out on the box kita tahu betul saat ini ada 4.200 falsafah hidup atau agama, ada 2.500 Tuhan, uh, dan itu semua ajaran lokal kalau diambil itu ya, tidak itu ajaran lokal. Loh, anehnya bangsa ini kalau kita malah mengimpor lokalnya milik orang lain, sementara kita sudah punya jauh lebih tinggi. Ya. Sebagai contoh gini, ketika kita uh, tadi bicara ini kan karena tema kita adalah pendidikan karakter <tuh> baru dari sisi bahasa dengan lifestyle kita gaya hidup kita. Ini sebuah merupakan konsep dan sistem pendidikan karakter. Pak gaya hidup santai itu gaya hidup kita bukan? Uh, kita ini kan dikatakan apa ya santai tapi terarah loh kita ini kita. Terus jam karet? Nah, jam karet bukan budaya kita. Bukannya, kan ada usia jam karet itu sampai dijadikan seminar tuh. Nah, selama saya ngisi di Tama TV ini Mas Dadang saksi hidupnya. Saya enggak pernah telat. <laughs> Jangan padahalnya Mas satu jam sebelumnya loh. <laughs> Karena saya terbiasa saya siaran di saya siaran di media kan udah lama mulai tahun 98 saya siaran di media televisi dan televisi dan radio. Kalau waktu itu awal saya ini kan juga berdirikan karakter, iya betul, mana karakter saya gitu, jadi dirinya sutrimo yang saat ini dikenal orang sebagai budayawan Jawa, mm -mm. saya uh, dapat uh, julukan budayawan itu dari Jawa Pos, grup awalnya. Nah, kalau seandainya waktu itu saya tidak disiplin, ya. sesuai dengan karakter Jawa yang disiplin, maunya mau siaran radio, gitu. saya telat ya, radio ini bengung, ya. <laughs> karena saya selalu siaran langsung kan, seperti saat ini gitu loh, uh, saya selalu datang. Uh, paling nggak minimal tuh 30 menit sebelum acara karena memang orang Jawa tuh disiplin kalau ada orang mengatakan oh pantesan wong Jawa jam karet ini salah besar ya itu loh pak ya. yang itu juga stigma stigma yang ya. apa uh -uh. jadi negatif, banyak stigma stigma ya? negatif yang uh, apa menyerang kita menyerang budaya Jawa dan anehnya banyak pelaku budaya itu malah seperti eh saat ini ada sebuah stigma kalau orang-orang apa budaya Jawa itu seperti budaya orang tanggi budaya yang tidak berguna nah saya prihatin ketika saya melihat para penggiat budaya kita budaya Jawa ini seringkali berpenampilan seperti wong rakangi penampilannya carut marut ya tidak rapi ya. kok ya wong rakanggi. ini kan berarti apa teman-teman itu menstempel stigma masyarakat kalau budaya kita, budaya ora Kanggi. Ini kan saya prihatin Sehingga kemarin di suatu acara kan Bu Sada bilang, Wah, ini penampilannya Pak Sutromo seperti bumi dan langit. Ya. Nah, saya ingin menampilkan ini budaya Jawa. Dengan eh, kerapian, dengan elegan, ya. terus kita datang tepat waktu. Wah, bukan soal duitnya ya. ya. Kemarin kita diundang juga bukan bicara honor, tapi Inilah esensi kita, inilah karakter kita gitu loh. Ya, integritas ya. ya integritas untuk kita. tanggung jawab kita dan ya. kredibilitas, menjaga nama baik kita ya. sebagai ya. orang Jawa orang itu Jawa. harus tetap dipegang ya. 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 itu menjadi menjadi sebuah ya itu tadi uh, gaya hidup. ya Gaya hidup. Ya. Gaya hidup. Iya, ya. jadi memang uh, ada lagi stigma yang buruk pak kalau ya. saya lihat di film-film. Pokoknya lek like surbanan, masang dupo dukun santet <laughs> iya kan Pak? Uh, itu itu sampai bukan bukan surbanan, pakai blangkon, oh, pakai, uh -huh. pakai iket, ya. pakai iket. Itu. Tahun uh, tahun sembilan itu kami dari Yayasan Rekat Persocon sudah me me apa, melayangkan surat protes ke KPI. Uh, bahkan mohon maaf saya adalah salah satu calon komisioner KPI pusat waktu itu saya sudah ikut 20 besar waktu itu di Jakarta saya nggak nggak lolos ya, itu masalah uh, itulah Indonesia. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Nah uh, saya melayangkan surat protes uh, karena ini kan merupakan uh, genosid, ya ini pembunuhan karakter. Betul gitu betul. Ini yang kita terus lawan gitu loh. Cuman sayangnya kan itu tadi pemerintah kita dengan segala perangkatnya ini, mohon maaf, mereka adalah orang-orang doraka terhadap leluhurnya. Dan nggak Jawa. Ya nggak Jawa memang, <laughs> gitu loh. Ini Perlu saya, di saya, saya sangat prihatin sekali, gitu loh. Uh, apa, banyak, Dan anehnya, ini didukung oleh teman-teman para pelaku budaya. Kalau saya lihat, mereka bukan pecinta budaya, tapi pelaku budaya. Mereka mestempel, gitu. Tadi saya katakan, uh, selama ini masyarakat menstigma budaya Jawa itu seperti barang-orang kanggi teman-teman kalau berpenampilan kau wong rakangi e, uh, mulai rambutnya mulai pakaiannya ting gede abiah nggak rapi nggak elegan ini kan seperti wong rakangi ini saya sayangkan kenapa teman-teman tuh malah mestempel gitu loh terus ketika ada acara mereka sering terlambat Lui ini kan juga mestempel sebagai masyarakat oh wong itu senengnya jam karet nah. Yeah. padahal orang jawa itu disiplin salah satu contohnya apa ketika kita sebagai contoh mau Uh, apa namanya ngunggah ke kudo kudo kalau kita mau bangun rumah ya kita minta tolong dihitung ke uh, orang tua leluhur kita sehingga uh, apa Mbah mangke sangat jam pinten no kata sangat nah ini pernah kita bahas tuh ini sesuatu perhitungan waktu terkecil kalau sudah ditentukan sangatnya maju rawani mundur gak wani kita tepat orang, deh. tepat waktu jam 11 jam 11 ya. Yeah harus disiplin gitu eh, orang saya juga jangan lebih jangan kurang dari jam sebelas, <laughs> wow. eh, itu benar-benar disiplin. Disiplin orang Jawa disiplin. Yeah. Jadi uh, Jawa ini adalah sebuah karakter ya Pak, yeah. karakter yang uh, lahir dari budaya kita, yang sumber dari alamnya itu uh, sangat ramah kalau yeah. menurut saya lebih ramah lah dari bangsa-bangsa di luar ya. uh, yang yang ekstrim-ekstrim itu ya. tadi, ya, pak, sehingga membuat karakter bangsa kita ini juga orang-orang yang ramah, ya. santun, ya. kayak gitu ya, pak. kira-kira ya, pak ya. Ya, jadi uh, karena memang ketika kita bicara tentang unsur alam di apa di alam kita ini harus banyak berterima kasih ya, karena di sini ini unsur alam tuh sempurna, lengkap. Uh, mulai dari anasir tanah, api, air, udara tuh lengkap di sini. Sementara di daerah lain, ini kan. Uh, tidak selengkap kita, tidak oh, sesempurna betul. kita gitu loh. Betul, betul. Uh, di sisi lain uh, saya lihat juga sebuah proses kehidupannya uh, kehidupan ya bahasanya. Bangsa ini sebenarnya peradabannya sangat maju. Sehingga bisa ditemukan fosil-fosil manusia tertua di dunia di, itu leluhur kita di sini gitu loh. Ya. Dan ini kan sebuah proses peradaban tidak serta-merta gitu loh. Uh, supaya contoh mamnya uh, kita bicara tentang uh, apa? tentang gelas ini aja. Ini tidak serta-merta terus seperti ini. Awalnya mulai dari leluhur kita memakai dari bumbung ya, dari bambu atau dari batok, batok. Ini, ini. kan proses peradaban. Dan ternyata peradaban kita sudah tinggi e, ketika bicara tentang alam semesta ya. Leluhur kita itu memahami betul bahwasanya di setiap piranti alam ini ada energinya. Terus mereka mencoba mensinergikan energi semesta tadi. Mereka membuat sesaji-sesaji di situ ini juga merupakan pendidikan karakter. Bagaimana kita bersinergi dengan energi semesta sehingga harmoni? Akhirnya terjadi harmoni dengan semesta antara mikrokosmos makrokosmos. Nah, setelah kedatangan orang-orang e, berkeyakinan Timur Tengah, berkeyakinan Eropa, e, peradaban kita yang begitu tinggi tadi ini diserang. Oh, katanya orang Jawa itu menyembah pohon, orang Jawa itu e, apa menyembah banyak Tuhan animisme dinamisme yang berkonotasi negatif. Padahal, Bekerja sama dengan demit. Padahal ketika leluhur kita itu tadi memahami dan sekarang secara saintenologi terbukti loh bahwa setiap piranti alam semuanya ada energi. Batu ada energi ya, terus pepohonan ada energi, air ada energi, semuanya ada energi. Dan itu energi semesta. Nah, leluhur kita sudah memiliki uh, konsep dan dijalankan bukan sekedar konsep, dijalankan menjadi lifestyle gaya hidup. Bagaimana mereka mensinergikan energi di dalam uh, tubuhnya sebagai mikrokosmos dengan makrokosmos. Keseimbangan. Keseimbangan energi. terjadi harmoni. Dan uh, terakhir kemarin kan saya membaca uh, ini apa penelitiannya seorang ahli dari Jepang. Ternyata, ketika kita bicara sesaji dan cok bakal, ini akan membentuk radiasi energi sekian radius kilometer. Itulah energi. Nah, kemarin kan kita dibully, leluhur kita itu, wah katanya animisme, dinamisme, menyembah pohon. Karena dia nggak paham, ilmu dia tidak setinggi ilmunya leluhur kita gitu loh. masih per, Mereka masih meneliti, ya. yang masih meraba-raba, oh, masih meraba-raba ya. ya. Bali mungkin bisa menjadi satu contoh pak, ya, miniatur ya. dari zaman-zaman dulu ya. Ya, ya. Bagaimana agama dan budaya itu sebenarnya menjadi satu, bukan bukan berbeda kan? Sekarang dipisah toh pak? <tuh> ya, kalau ketika bicara tentang uh, Bali saat ini juga mulai ada pergeseran yang itu yang saya sangat prihatin karena. Awalnya ajaran Komuter uh, di Bali ini juga ajaran Jawa. Mereka ada lifestyle, gaya hidup. Mm -mm. Tapi ketika uh, ada apa kebijakan undang-undang uh, uh, atau kalau entah undang-undang, entah itu uh, keputusan mendagri yang di situ uh, setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Ini masyarakat kita kan jadi kacau gitu loh. Yang awalnya sebuah ajaran itu lifestyle, gaya hidup sinergitas, harmonisasi mikrokosmos dan makrokosmos akhirnya menjadi sebuah pandangan hidup ketika menjadi pandangan hidup itu ada sebuah uh, apa namanya jarak tersendiri ini yang kita juga menjadi prihatin tapi kita masih bisa berbangga Itulah ketika uh, apa namanya di Bali ya isi, kalau tadi Bu Sada mengatakan sisa-sisa ya tapi juga sudah ada melada pergeseran karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin Bali itu menyisakan peradaban leluhur kita mereka serang habis-habisan dengan segala cara. Kalau mereka mengatakan, kalau uh, kita tidak bisa mengarabisasikan Bali, kita datangkan Arab ke sana katanya. Nah, ini nggak ini, aduh, mulai, aduh, nggak mulai. Kerasan kan. di sana. Ya, ini, ini kan sebuah penyerangan yang luar biasa, tapi bangsa ini diserang tapi nggak sadar gitu loh. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saudara-saudara uh, kita yang di Bali mungkin tetap harus mengawal budayanya ya, ya. Pak. Rumornya di luar, orang hmm. lebih kenal Bali daripada Indonesia. Nah, itu makanya, dan ini barangkali nyata. Gitu, saya, soalnya saya kemarin beberapa kali saya dihubungi teman-teman yang ada di Jerman, yang hmm. ada di Kanada itu berceritanya hampir sama. Nah ya, sampai jadi Pulau Dewata. Ya. Kenapa terkenalnya dan terkenalnya itu bukan karena kekerasan ya. atau apa? Karena, uh... Yang terpenting itu kan mereka memiliki karakter dasar betul, tadi. Jadi betul. Uh, apa namanya sebuah jati diri tadi, gitu Itu yang terpenting. gitu ya, ya, ya. Nah, ketika uh, selain Bali yang saya lihat ya, ini kan. Uh, di Jawa kan sudah kehilangan itu, mm -hmm. sehingga akhirnya kan kita menjadi tadi ibu Sada bilang bangsa ini mau dijadikan bangsa kawi tadi kan ini yang akhirnya kan uh, pendidikan karakter kita benar-benar hilang. Ya. Nah, bagaimana sih proses awal atau tahapan pendidikan karakter Pak? Uh, tadi sudah saya, saya sampaikan proses awalnya mulai dari mohon maaf di dalam kandungan. Uh, ah, ah, ah. Dan bagaimana menanamkannya secara efektif? Yeah. Uh, tadi, kalau untuk menanamkan, memang saya mengusulkan ya, uh, ini untuk para pengantin baru ini, ini di apa diberi tentang ilmu ini, karena pemerintah tidak mau memfasilitasi uh, dan juga tidak membuat regulasi. Ya, mohon maaf, pemirsa saja yang uh, apa namanya, memulai memoleh. Uh, saya seperti halnya saya dengan sedikit kemampuan saya, karena saya juga hmm. bukan orang pinter-pinter amat sih. Saya ini, oh, saya juga masih belajar saya memulai di keluarga saya gitu loh Jadi, uh, di di anak-anak saya gitu loh uh, per, perkara tingkat keberhasilannya sekian berapa persen uh, yang penting saya usaha gitu loh ya, ya, ya. Ya, 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 ya. daripada tidak sama sekali saya juga sangat berharap ya para pemirsa mau mulai di keluarganya sendiri gitu ya dan apa sih Pak sebenarnya manfaat dari pendidikan karakter dan pentingnya pendidikan karakter ini uh, Manfaatnya tentunya tadi tata kerama dan kita akan uh, karena adab ya, tata kerama itu adab ya hmm. ini uh, secerdas apapun, sepandai apapun uh, apa uh, sehebat apapun titelnya kalau dia nggak punya adab otomatis kan kita kehilangan kemanusiaan kita. Berarti sila kedua dong ya, ya kemanusiaan yang adil gitu dan loh. beradab. Sehingga beradab. Uh, paling tidak sederhana saja ini uh, untuk, barangkali untuk contoh ya. Mm -hmm. Kalau di keluarga kami ya, ini uh, istri saya, anak-anak saya itu tidak akan berani memanggil saya itu dengan kata sampean. Mm -hmm. Apalagi kata kon, recall, awai ipenol, mau memakai kata sampean aja tidak berani. Istri saya dan anak saya manggil saya dengan kata sampean jadi apa pak panjenengan ini sederhana saja anak-anak uh, saya ke istri saya juga panjenengan sesuatu penghormatan suatu adab gitu loh saya panjenengan itu disampaikan kepada orang yang lebih tua dari ya, kita ya lebih, lebih tinggi grade-nya. Oh, yeah. Grade itu dalam artian apa uh, bisa usia uh -huh. bisa kedudukan kedudukan kalau dia lebih muda tetap panjenengan, tetap panjenengan. Oh. Ya. usia juga boleh ya jadi misalnya kita ketemu orang tualah di jalan ya, uh, uh, gitu yang kita ya. penjenengan kata gitu ya. kan? tetap dengan sopan kalau ini. kita sepadan kata sampean sepadan atau uh, apa di bawah kita dengan kata sampean ini kan ini sederhana saja lah. jadi kita belajar ini enggak mulu, mulu lah ketika kita bicara tentang uh, pendidikan karakter bahasa <sukur> <sukur> yeah, bahasa dan bahasa. itu hanya ada di sastra Jawa bahasa Jawa dan yang, itu hilang itu ini baru satu kata tadi panjenengan kata panjenengan dari Jadi kalau di dalam bahasa Jawa kan ada kon atau kowe uh, riko atau peno terus setelah itu ada uh, sampean, ada panjenengan atau jengan jenengan penjengan diko ya Sementara hmm. di bahasa lain nggak ada kok bahasa Indo cuman mengenalnya kamu anda bahasa Inggris you bahasa Arab anta kulo ya. atau atau antum kalau ya. saya pak ya. kulo atau dalam nah uh, lihat konteksnya ah. ya Uh, kalau uh, kata Kaulo ada Kawulo, nah, kalau Kawulo itu bentuk jamak. Hmm. kulo itu bentuk personal. Oke, okay. Kawulo itu berarti kami ya. Yeah, kami. Uh, kami ya kami. atau kita. Atau kita. Yeah. Kita berarti dengan dia. Ya, yeah, ini lihat kontek bahasanya. Yeah. Oke, okay. jadi bahasa ini hilang dan kita mengajarkan saya juga Pak, mengajarkan anak-anak yeah. pakai bahasa Indonesia Pak. <laughs> <laughs> karena nggak ngerti. Yeah. Dulu waktu Eyang masih kita diajak ketemu sama teman-teman Eyang itu duduk aja anak kecil ini dan beliau akan berbicara dengan bahasa yang sangat halus. Yeah. Itu kita masih ngerti Pak, yeah. cuman yeah. karena tidak dibiasakan mungkin yeah. ya di rumah jadi ya hilang lama bahasa itu harus harus dipraktekkan. Iya yeah, harus dipraktekkan dan itu sudah membentuk karakter loh kalau bahasa Jawa itu. J Pak, penyelenggara, <laughs> Apa kita pakai bahasa Jawa aja saya plepot Kalau kalau saya siap siap aja. <laughs> Tapi saya dulu yakin. Uh, saya dulu pernah waktu saya saran di radio ya waktu tahun berapa itu? Tahun 90-an itu uh, saya kan memakai waktu itu saya gilir setiap malam Jumat uh, pagi saya uh, saya bisa dengan bahasa Jawa. Kalau Jumat Pahing saya bicara tradisi, Jum, uh, Jumat Jumat gitu saya bicara apa pengobatan dan sebagainya. Ketika saya bicara bahasa, ini saya sempat diprotes itu dulu itu sama pendengar saya. Waduh Pak Sutromo bahasanya melipit. Jangan terlalu halus, kami nggak ngerti Nah, lah. Nah, itu waktu itu saya ya barangkali sekali karakteristik saya sebagai orang Solo masih kental gitu loh. Nah, oh, iya, iya, janya. iya. Dulu ada majalah penyebar semangat. Pak. Ya apalagi saya eh, pernah eh, menjadi apa eh, ketua paguyuban Keluarga Keraton di sini, di Malang Raya, ini. Ya. <tuh> ya. <tuh> Kalau sekarang bahasa saya udah mulai ini terpengaruh dengan bahasa Malangan juga gitu loh. <laughs> Sehingga kalau saya pulang ke Solo, kasar Saya betul. dikatakan bahasanya kasar gitu loh. Tapi kalau saya di sini masih dikategorikan bahasa saya halus itu. Iya, lebih halus dari orang Surabaya, Orang <laughs> Surabaya tabak kayak orang Tarum. <laughs> Sebenarnya ya, Siapakah kasih yang paling berperan dalam pos, proses pendidikan karakter ini? Ya, tentunya adalah orang tua, Bapak Ibu, terus kakek nenek Ya, ya, sih. orang tua yang uh, seisi rumah itu ini yang yang bertanggung jawab. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah sang ibu, hmm. karena ibu merupakan sekolah pertama untuk anaknya. <tuh> uh, di dalam konteks uh, culture kita orang uh, suami atau bapak ini kan yang mencari nafkah. Jadi pendidikan pada seorang ibu. Semua bertanggung jawab orang yang Ato. lebih tua di keluarga tadi. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah ibu. Ya. It, itulah sebabnya. Uh, mohon maaf saya bukan orang politikus. Saya budayawan. Saya menyerukan kepada masyarakat ini pilihlah capres dan cawapres yang ibu negaranya wanita Indonesia. Karena apa? Karena kita orang Indonesia. Nah, saya nggak perlu nyebutkan capres-cawapres siapa yang istrinya adalah i, nanti adalah merupakan wanita Indonesia. Ya. Ini yang e, e, kenapa kalau sampai Atau kita berkarakter Jawa gitu. Ya, Pak. Ketika bicara karakter kan tentunya juga performanya. Oke, okay. jangan kita bilang uh, durian ternyata yang disuguhkan nangka, mirip sih, nah, mirip. <laughs> Tapi itu, bukan itu karakter kita. Sehingga ya, mulai dari pevornya. Ya, bagaimana ya, wanita itu. Indonesia itu yang mohon maaf yang ketika acara resmi itu bersanggul, berkebaya, ya. Zamannya Ibu Soeharto, ya. Iya, keren. kayak Soeharto, um, ya kan Soekarno ya. juga. Semuanya. Keren, Selama ini kita punya ibu negara semuanya berkarakter wanita Indonesia. sehingga dalam pilpres ini mohon maaf saya bukan politikus, saya budayawan. Pilihlah capres dan cawapres yang ibu negaranya adalah wanita Indonesia. Ya. Kenapa? Karena ibu negara akan mempengaruhi ibu-ibu seluruh Indonesia. Betul. Dan ibu adalah merupakan sekolah pertama untuk anak-anaknya. Hmm. kalau kita punya ibu negara tidak berkarakter wanita Indonesia akan mempengaruhi wanita dan seluruh Indonesia. Bangsa ini habis. Sepakat saya pak, ya. sepakat, sepakat. <laughs> Saya nggak perlu ngomong siapa ya, itu, iya, saya cuma satu. Lah, yeah. Kita harus lah, kita merenung ya. Kita pikirkan kembali yeah. itu. Betul, yeah. betul, betul, betul. Yeah. Dan memang itu adalah suatu lambang negara kita ya. Yeah. Sosok itu menjadi, inilah yeah. ciri khas orang yeah. Indonesia yeah. ya. Saya bukan bicara sukuisme, rasis, bukan. Ini kita Indonesia kok. Benar. Kita bangsa benar. Indonesia. Sehingga wajar kalau saya menyerukan, saya uh, apa, menghimbau, pilihlah capres atau yang calon ibu negaranya adalah wanita Indonesia. Karena kita orang Indonesia. Ya sepakat sepakat. Ya. Saya sepakat Pak. Terima kasih itu sudah diingatkan <laughs> Pak. Terima kasih mungkin banyak yang lupa itu, yeah. ya uh, diingatkan. Ya pokoknya sosok ibutin Soeharto itu dulu keren. Yeah. menurut saya dia selalu pakai kebaya yeah, dengan ruku, alus ya. mm -hmm. gitu orangnya ya. Tapi kuat yeah. berkarakter yeah. gitu ya. Mm -hmm. Nah itu mungkin uh, salah satu. Uh, ciri wanita yeah. Indonesia. Bila, nah, Jokowi ini kalau uh, kalau acara-acara resmi -acara kan juga bersanggul, berkebaya betul. gitu. Ini karakteristik uh, wanita Indonesia gitu loh. Ya. Yeah. Bukan wanita jadi jadian. Baik-baik. Gitu. <laughs> <laughs> uh, apa sih pak dampak pendidikan karakter, khususnya dari pendidikan karakter yang salah, pak? Ya, yeah. kalau uh, pendidikan karakter yang salah, otomatis nanti kita kehilangan manusia-manusia yang beradab kita tidak menjadi manusia yang beradab kita akan kehilangan karakter kita jati diri kita kita akan menjadi bangsa kawi Ak ketika kita menjadi bangsa kawi kita akan mudah terombang ambing oleh kepentingan bangsa lain ya ini yang harus kita waspadai betul betul dan di percaturan internasional ketika karakter kita itu KW pak ya. itu nggak dianggap nggak dianggap justru mendingan lokal wisdomnya kita ya. karakter uniknya kita ya, gitu. ini loh yang ya. bedanya ya harus dimunculkan gitu loh betul, dan dihargai betul, orang betul. gitu loh kalau kita menjadi bangsa KW entah itu Arab KW Cina KW atau Kong -kong. Eropa KW itu kita nggak akan dihargai kenapa kalau mereka mencari orang Arab tentu bukan Arab KW ya orang Arab asli, asli ya kan Jawa ya kutu Jawa asli Jawa asli, ya. asli gitu loh asli. Ya memperkuat karakter ya. kita ya berarti ya, ya Pak ya. ya. Oke. Kalau nggak seperti itu bangsa kita akan terancam punah di dunia ini. Bagaimana Pak cara membangun dan mempertahankan karakter Jawa di era milenial ini Pak? <laughs> ini ya kita sudah mulai luntur ini. Ya, ya supena, Akarnya nggak kuat ini. Sebenarnya kan ini kan eh, yang bertanggung jawab penuh itu adalah pemerintah sebenarnya. Dia harus membuat hmm. regulator, regulasi ya yang benar-benar uh, apa berpihak pada uh, karakter bangsa, nation character building. Nah, setelah itu setelah membuat selain membuat regulasi juga memfasilitasi, menjadi fasilitator. Ini pemerintah tugas penting oleh pemerintah. Sayang, pe, sayangnya pemerintah kita ini saya lihat kan um, mulai ini menjadi tidak jelas gitu loh. Bahkan uh, saya mengatakan uh, saya membuat video yang berjudul aparat NKRI ini tidak beragama karena mereka pejabat publik, perkara personalnya, individuanya beragama boleh, tapi dia sebagai pejabat publik ini tidak beragama. Kalau ada aparat NKRI yang beragama harus dipecat, karena dia tidak mampu membedakan di mana dia sebagai seorang pejabat publik dan sebagai seorang personal yang harus melayani kebinekaan ini. Ya, ini yang terjadi selama ini, kan? Kita prihatin seperti itu. Jadi, yang pertama, ada tugas pemerintah, tetapi karena pemerintah saat ini e, seperti itu, yang tidak bisa kita harapkan. Saya mendorong, saya ingin uh, mengajak masyarakat semua, mulailah Pak, dari diri kita sendiri, betar, betar. mulailah dari keluarga kita. Seminimal mungkinlah tidak apa-apa. Tadi saya katakan, saya bukan orang pinter, saya bukan orang hebat, tapi saya ingin memulai diri, pada diri saya. Sehingga saya datang, uh, entah itu di drama TV, saya diundang mana pun, walaupun tanpa honor sekalipun, saya datang dengan tepat waktu. Apa Bahkan sebelum acara saya datang, saya ajarkan pada keluarga saya, anak-anak saya, uh, semampu saya. Kalau perkara ada kekurangan pasti manusia eh, mohon maaf secantik cantiknya bisa tuh gembel tayo. Begitu Sama. juga dengan saya, sehingga kalau eh, saya punya cacat hal oh, wajar. Ya, Pak, ada satu kebiasaan yang men menurut saya masih memakai uh, aturan atau ritual Jawa yaitu kalau ulang tahun kan dibikinkan nasi tumpeng. Yeah, yeah. Cuman udah nggak ada artinya nih Pak. Yeah. Kalau ditanya maknanya apa nggak tahu? Ya memang begitu. Yeah. Ini kan sebenarnya salah satu yang bisa kita masukin tuh ya. diajarkan tentang oh itu nasi tumpeng yang harus diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Nah, misalnya, ini kan Pak. kemarin idenya bu Sada tuh mengadakan sarasean budaya tentang tumpeng tuh karena kalau saya lihat kan saat ini uh, tumpeng sudah sudah tidak lagi pakem tuh. Ha -ha, uh, tapi masih memakai tumpeng, masih tumpeng tapi tumpeng. enggak dalam gitu loh Walaupun tumpengnya kadang-kadang asal tumpeng ha -ha, ha -ha. <laughs> tidak lagi pakem ya. sehingga ya enggak apa-apa lah kita. Uh, itu masih ada sisa-sisa lah untuk untuk uh, harus kita perdalam lagi dan kita uh, akan ayo kita belajar bersama lah. Kalau sa, se, uh, apa kalau saat ini saya dianggap lebih tahu dari yang lain, saya dimintai pendapat ya monggo. Tapi sebenarnya saya juga bukan bukan pintar-pintar banget lah, saya masih belajar juga gitu loh. Uh, siap, uh, dengan belajar kita bersama tentunya akan apa istilahnya menjadi nanti pintar bersama gitu loh. Mulai dari tumpeng dulu, uh, termasuk ulang tahun itu sebenarnya ini, ya, uh, apa? Ya, harus tumpeng ya, paling enggak kalau ulang tahun ya tumpengnya tumpeng robyong ya, uh, nasi kuning uh, atau putih. Uh, putih ya, tapi tumpeng robyong itu dengan sayur banyak supaya rezekinya robiong robyong gitu loh. Uh. Uh, tetapi kalau ulang tahunnya itu uh, apa namanya, ketika ulang tahun pada anak remaja yang sedang punya tujuan ya, dia tumpengnya tumpeng kabuli biar. Biar keinginannya itu terkabul. Gitu. Jadi lihat usianya sebenarnya. Oke. Nah, itulah uh, makna tumpeng iya, yang sudah betul. mulai hilang. Betul, dan betul. mohon maaf saat ini ketika bicara orang tua itu sebenarnya bukan, bukan budaya kita loh. Apa itu? Uh, budaya kita itu kan uh, beton Ya nah, benar. Jadi, jadi setiap bulan kita diingetin ya iya. sama lahir dan mati loh ya. Jangan lupa itu. <laughs> Di setiap bulan mesti diingetin tuh. Itu kan setahun sekali. Makanya iya, iya. lupa Pak iya. kalau ternyata ada kematian juga selain kelahiran pak, oh ya, yeah. <laughs> akhirnya keserakahan yang merajai e, hawa nafsunya yeah. ya. Dan itu memang e, harus diingatkan kita semua bahwasanya selama ini kan orang mengatakan dikirim mindsetnya lahir dan mati gitu. Mm -hmm. Apa dikirim mindsetnya itu lawan katanya hidup itu mati gitu. Mm -hmm. Ini kan dikirim mindset seperti itu. Betul. Nah, bangsa ini kan akhirnya menjadi mabuk, tuh sehingga mm. ketika bicara apa lawan katanya hidup hidup mati, mati. apa kata lawannya mati hidup ini uh, salah sebenarnya betul betul jadi uh, kematian itu lawan katanya adalah kelahiran iya kalau ya. hidup itu tidak punya lawan kata sebenarnya ya kehidup ya, lahir mati lahir mati itu adalah sebuah kehidup, kehidupan proses kehidupan ya. proses kehidupan ya pak kalau saya sih paham nggak tahu ya teman-teman <laughs> ya. <laughs> di dalam ajaran Jawa kematian bukan sesuatu yang ditakutkan betul sebenarnya. Itu hanyalah sebuah proses yeah. dari siklus kehidupan, gitu yeah. ya pak. Ya kira-kira yeah. ya pak ya. Wah keren sih sebenarnya ya. Yeah. Jadi, enggak ada yang perlu ditakutkan di dalam kematian karena kita sudah... Uh, uh, apa mempunyai suatu gaya hidup. Ya. Jawa itu tadi, lifestyle gaya hidup di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran yang menakut-nakuti pasca kematian. Oh, nanti disiksa ini tidak ada gitu loh. Jadi, mendidik orang untuk bertanggung jawab ya. terhadap uh, kehidupannya dia dan ya. selalu menjaga nama baik, ya. nama baik keluarga, nama ya. baik diri sendiri. Ya. Begitu ya, Pak? Ya, ya. ajaran Jawa ya? ya. Jadi, menjadi sebuah lifestyle gaya hidup bagaimana kita menjalankan sesuatu menjadi gaya hidup sesuatu yang negara kertagama itu jadi sesuatu yang sesuai dengan aturan tanpa harus ditakut-takuti Oh kalau kamu begini nanti dapat sanksi di dalam saya jalan, -jalan enggak seperti itu Oke okay. bonus nih terakhir Pak yeah. kalau kita kan petonan tuh yeah. selamatannya apa yang bubur itu, jenang Abang itu uh, kalau petonan itu kan biasanya uh, ada tumpeng ya itu pasti tumpengnya tadi Bermulan kok Pak? Iya, jadi uh, semua anak perkara, an perkara besar apa? kecilnya kan lihat rezeki itu. Oh. Orang Jawa mengatakan tiga wetnya sego hmm. Nah itu kan bahasa Jawa yang gitu sego kulup. Jadi ini kan sego itu kan tumpeng robyong. Supaya rezekinya robyong-robyong, rezekinya robyong-robyong, hidupnya robyong-robyong. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu dengan biaya mahal enggak. Ini kan makanan sehari-hari. Segopuluk sehari itu toh. Cuman... Sego kulub tuh kan makanan sehari-hari. Nah, cuman karena petonan, ini selain segopuluk, ini biasanya memang ada uh, bubur uh, sengkolo. apa ya, itu pak? Nah, ketika kita usia kita di bawah 50 tahun, itu yang kita buat adalah bubur sengkolo. Bubur sengkolo adalah sebuah konsep, sebuah pembelajaran perjalanan kehidupan kita, mm -hmm. mulai dari proses awal sampai akhir. Bubur sengkolo itu yang merah eh, merah uh, dan putih? Kalau bubur ini kan dibuat hmm. dari beras hmm. Nah bagi yang usianya di atas 50 ini yang dibuat adalah jenang sengkolo Jenang itu terbuat dari tepung hmm. Ya tepung dari tepung ketan juga gitu loh hmm. Nah selain itu ada uh, juga membuat bubur poncowarno hmm. Bubur warno adalah sebuah gambaran uh, elemen alam yang ada dalam tubuh kita hmm. Warnanya? Merah, hitam hmm. Kuning, kuning, hijau, hijau putih. putih, ya. Dan selama ini orang kadang, -kadang dibuat uh, apa? Dibuat simpel dengan warna makanan. Kalau zaman dulu ndak kuning ya kita cari beras kuning. Beras kuning mah ada. kuning. Jagu. Oh, gitu maksudnya. Ya. Oke, baik. Terus. Uh, terus. Iya ya. uh, beras hitam, ya beras hitam. Iya ada. Beras merah, ya beras merah. Uh, ada. Uh terus putih kan putih. jelas putih. Uh. Nah kalau dulu ada beras hijau, kalau ndak ada ya dikasih daun suci. Uh, apa daun ini pandan. Pandan suci. Pandan itu. suci ini. Oh iya pak ya. Padahal itu sebuah kekayaan yang berarti makanan-makanan ini masih ada gitu di, di, di alam kita iya. ya. Kalau sampai hilang ini berarti ada pemusnahan <laughs> uh, tanaman. Saat, kan, saat ini yang diserang oleh uh, budaya asing itu kan nggak cuma sekedar kesenian. Makanan tuh budaya loh. Betul, ya. betul, betul sekali. Nah, saat ini kan kita diserang dengan segala makanan yang ber berkarakter Eropa, berkarakter Arab ya. Sementara malah uh, makanan ciri khas bangsa kita sudah mulai ditinggalkan. jajan pasar tuh sudah mulai banyak yang tidak kenal. Keren, Apalagi keren. kemarin ada yang mengatakan jajanan pasar kita uh, apa? Uh, telepon <tuh> itu dikait-kaitkan dengan agama ya ini kan ada ini kan penggiringan yang terlalu konyol menurut saya. Oh makanan kok beragama. <tuh> Tapi saya optimis Pak di pasar-pasar masih ada jajan besar. Oh, iya. Aduh, oh. itu enak banget itu. <tuh> orang bule aja seneng orang Barat itu kalau rasa kulinernya <tuh> yeah, kita itu iya. luar, biasa. Ya, luar biasa. Dengan aneka eh, apa rasa bahan yang kemudian yeah. ketika jatuh ke lidah mereka itu mereka mendapatkan sensasi yang kaya banget itu sampai Keren. sampai se, se, apa seorang presiden Amerika Serikat Amerika Serikat saja termasuk kemarin yang apa yang pembalap motor GP itu kan ternyata makanan favorit dia itu makanan Jawa oke Pak kita tutup nih Pak kayaknya waktunya ya ampun udah langsung ditutup nih mungkin ada pesan singkat ya. saja Pak ya mari kita belajar Jawa apapun suku bangsa kita, apapun agama kita, mari kita belajar Jawa mulai dari diri kita dan keluarga kita. Barulah yeah. kita akan nanti merambat ke ke saudara-saudara kita yang lain. Oke, okay, terima kasih. Kesetrimo. Sama-sama. Yeah. Sebuah perjuangan yang mungkin akan nampak di 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan yeah. harus kita mulai mm. dari keluarga-keluarga kita. Yeah. Karena yang saya tahu saya belajar bahwa ajaran Jawa itu adalah high logic, yeah. realistis yeah. dan detail. Ya Pak Berdasarkan ya. Berdasarkan alam semesta. Berdasarkan dan dasarnya Berat, adalah ya. hidup harmoni bersama alam. alam ini yang mesti kita seratus. renungkan. Yeah. Baik. Yeah. Baik, Pesana TV, terima kasih atas perhatian Anda dan saya Satna Dewi peserta Garuda TV mengucapkan baik terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu, rahayu salam. Rahayu. Pejuang budaya Adiluhung.